Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni projek Zik nak tukar daun pisang ni. Dan Zik akan tunjuk juga daun pisang ni Zik akan soundproofkan dan juga letak coating supaya tak kotor macam ni lah. Korang tengok ni memang kotor dah habis kan. Jadi kita nak korang tengok ni lah. Daun pisang ni pun dah hancur, rabak. Sebelah pun sama. Korang tengok ni. Nampak dah hancur. Jadi kita nak tukar yang baru. Lepas tu bumper ni pun Zik nak tukar lah. Yang ni sebelum kita nak wrapkan dia. Jadi episod untuk bumper ni nanti Zik akan tunjuk episod yang lain. Jadi kita nak tukar daun pisang dahulu. Lepas tu baru kita buat episod untuk bumper GT Zik ni. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okey, bumper depan Zik dah buka. Kalau korang tengok lah. Tapi bumper ni Zik akan cerita episod lain. Kita nak cerita pasal ni lah. Daun pisang ni nak ganti tengok ni. Hui. Hancur. Tak silap Zik kalau belah kiri ni. Dua kali Zik tukar dah ni. Ini pun sama sebab masalahnya kalau bumper GT ni. Kita kena ikat dia, the cable tie kat sini. Jadi hari tu ada orang buat LED, dia lupa ikat ni. So tak ikat, dia memang kena lah dengan ni. Lagi satu, Zik punya tepi ni pun, kalau korang tengok bumper GT ni, tengok ni, lubang untuk clip tu dah patah lah. So yang Zik pakai yang baru ni, dia masih ada lagi lah. Korang boleh tengok ni. So Zik boleh pakai lah. Cuma yang ni dua-dua dia dah hancur dah. Nampak? Nampak guys? Dia dah hancur dah guys. Jadi bumper ni pun kalau nak repair pun banyak jugalah nak kena repair. Jadi kita akan pergi tengok dekat fender yang baru. Kita akan pergi dekat daun pisang yang baru. Kita akan soundproof dulu dan coating, lepas tu kita pasang. Hai guys, jadi inilah barang dia. Macam biasalah, kalau tak ada si dobu ni memang tak sah. Okey, jadi abaikan jelah dia. Alright, jadi ini adalah fender yang Zik dah buat. Tapi yang ni Zik tak coating lagi. Jadi nanti coating tu nanti Zik akan tunjuk sekali lah. So yang ni Zik dah buat, Zik dah soundproofkan dekat bahagian dalam ni fender. Jadi bila bunyi noise tu tak adalah kuat, kita boleh dengar lah dalam senyap kan. Okay, jadi ini adalah fender yang Zik nak buat. Alright, cumanya sebelum tu Zik nak belanja sikit bunyi dia. Ini adalah fender biasa kalau Zik ketuk. Korang boleh dengar itu sebelum kita soundproof. Ini bila kita dah soundproof, dengar. Padat, memang padu mat. Macam mana kita nak letak soundproof kat sini? First, barang yang perlu kita ada adalah ni lah, soundproof. Yang ni soundproof lebihan Zik sebenarnya. Yang ni Zik pakai brand Samurai. Dulu Zik ada beli, sahaja-sahajalah beli sebenarnya. Brand Samurai ni, tapi Zik pun tak pastilah non-toxic ke atau apa-apa, sebab masa tu pun dah lama. Jadi apa yang Zik boleh recommend adalah korang beli brand Element ataupun STP ataupun yang lain-lain. Ini adalah suggestion daripada bro Darmaselen. Dia cakap cari yang non-toxic. Kalau macam brand Element tu, harga dia pun tak mahal sangat, murah, made in Russia dan non-toxic. Cuma dia warna macam warna silver lah. Tapi tak apalah, bukannya orang nampak pun dalam fender ni. Cari yang brand yang non-toxic kalau korang nak pakai brand-brand yang lain. Okay, yang ni roller ni kita kena ada guys. Untuk kita bagi dia memang betul-betul dia lekat lah dekat sini. Roller ni memang penting sebab selalunya buat soundproof memang kena ada roller ni supaya senang kita nak tampal dekat daun pisang ni. Jadi kalau korang nak beli yang ni, Zik akan linkkan saja dekat description ataupun komen. Kalau korang nak beli yang lain pun ada yang macam jenis besi. Yang ni Zik beli jenis macam ni lah.
Alright, dah siap. Lepas dah siap, korang jangan lupa pula dekat sini. Yang mana ada lubang-lubang ni, korang kena potong lah. So, kita kasi potong ini lubang. Alright, dah settle dah. Kita potong lubang. So, Zik nak sambung bahagian kat sini pula. Sini kita dah settle. So, Zik nak buat kat sini pula. Siap sudah. Tapi Zik buat ni tak perfect lah. Tengok kat sini tak ada, kat sini tak ada kan. Sini pun tak ada, ada yang tak ada. Yang ni sebabnya ada lebihan, Zik pun buat je lah. Kalau korang nak cantik, korang kena beli 3 keping lah kalau nak elok. Macam Zik pakai 2 keping. Satu keping ni adalah untuk satu daun pisang, satu keping lagi untuk satu daun pisang. Lepas tu lagi satu tu untuk lebihan lah, untuk korang tutup touch up cantik-cantik apa semua. Macam Zik malas lah nak cantik-cantik apa semua. Yang ni pun dah okey dah. Sebab kita nak hilangkan bawah ni lah. Kalau full pun lagi cun. Tapi itulah, Zik pun ada 2 je lebihan. So Zik buatlah apa yang boleh. Jadi soundproof sudah settle. Kita nak teruskan dengan coating pula. Macam mana kita nak coating? Jap, nanti Zik tunjuk barang apa yang Zik nak pakai. Okay, jadi kita nak coating ni adalah Zik akan pakai coating yang Zik beli daripada Kelang hari tu. Tapi good news guys, sekarang Autobags kat KL dah ada keluarkan Shopee. So korang boleh beli ni dekat Shopee, tak ada masalah. Zik akan linkkan juga ni dalam description. Yang ni adalah size S ya guys. Size S ke size M, Zik tak pasti, tak ingat. Size S, kat sini ada tulis size S. Brand Wilson. Yang ni adalah untuk dark lah. Kalau korang tengok. So sebab ni warna hitam, jadi Zik akan pakai warna dark ni lah. Sebab dia ada 2. Satu yang warna hitam ni dengan satu lagi warna biru. Biru tu untuk warna kereta cerah. Jadi sebab Zik ada ni lebih, so Zik pakailah ni untuk dekat daun pisang ni alang-alang. Tapi korang kena pakailah yang warna hitam ni. Kalau korang pakai yang warna cerah tu, tak boleh lah korang pakai kat sini sebab ni warna hitam kan. Lagi satu, korang rasa kan, ini untuk coating kereta cat, takkanlah nak coating plastik sekali. Jangan risau guys, sebab Zik dah pernah pakai untuk coating dekat tepi yang plastik side mirror tu, dan benda tu tak ada masalah apa-apa, tak ada rosak apa-apa. Dan sebab tu Zik berani nak pakaikan dekat sini. Jadi ini boleh tahan dalam ni lah. Kalau korang tengok kat sini, 1 tahun. Macam pandai je cakap Jepun kan. So ini adalah brand Omaiwa Shindeyu. Dia tak ada lah. Okay, jadi kat sini Wilson, dia akan linkkan je dekat description bawah. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita bersihkan dulu permukaannya. Korang boleh pakai antara foam, foam cleaner ni. Kalau korang nak prep sebelum pakai coating, korang boleh belilah ni alkohol, isopropyl alkohol. Sebab benda ni adalah paling bagus lah untuk hilangkan semua jenis macam minyak ke apa-apa sebelum kita pakai coating. Tapi kalau ni korang nak beli pun, korang boleh Zik link juga kat Shopee. Zik ni memang apa orang cakap, Shopee motorsport lah. Okey, jadi Zik akan biarkan dia rest kejap dalam 10 minit macam tu, bagi dia betul-betul kering. Lepas tu Zik akan prep yang seterusnya. Okey, settle guys, kita dah prep dengan alkohol. Ni Zik nak tunggukan dia biar betul-betul kering. Korang tengok ni. Betapa hitamnya bila kita pakai alkohol ni. Walaupun Zik dah cuci dengan foam, tapi bila pakai alkohol ni memang dia betul-betul lah nak bersihkan dia. So bila Zik dah bersihkan ni,
Kita tunggu, lepas tu kita coating pula. Alright, jadi kita nak teruskan dengan coating. Ini coating dia. Lepas kita coating, Zik akan mula-mula coating first daun pisang ni. Lepas tu Zik akan tunggu dalam 10 ke 20 minit. Zik akan tunggu 10 minit lah. Sebab kat sini dia ada cerita. Nampak kat sini 10-20. Untuk 10 ke 20 darjah Celsius. Jadi Zik ambil kat sini je lah 10. Kalau macam ni memang kat luar negara kan sejuk kan. Macam ni pun terlalu panas. Jadi Zik ambil dekat sini lah dalam 10 minit ataupun 15 minit. Zik akan buat first dulu. Zik akan sapu dulu first. Lepas tu Zik tunggu 15 minit. Lepas 10 minit lah Zik tunggu. Lepas tu Zik akan sapu pula yang kat situ 10 minit. Lepas tu kat sini kita akan lap dan buff. Jadi kat situ tak adalah bazir sangat masa. Okey, kita dah coating. So Zik nak set dalam 10 minit. Lepas tu kita akan coating yang sebelah pula. Alright guys, 10 minit telah berlalu. So Zik ingat Zik nak lap dulu lah ni. Lap dulu, buff dulu. Lepas tu Zik nak tengok ada beza tak rasa antara dah buat dengan yang tak buat. Okey, jadi korang tengok sebelah sini, belah kiri kita, ini sudah coating ya guys. Sebelah ni belum coating lagi. Jadi Zik nak tengok kita spray air, tengok ada perbezaan tak. So kita spray dulu yang tak coating. Okey, korang boleh nampak air dia tak ada langsung hydrophobic tu. Jom kita tengok yang dah coating. Nampak tak beza dia. Yang ni air dia memang melekat guys. Korang tengok yang sebelah, nampak tak air dia macam mana. Dia tambah lagi sikit. Mesin ni Zik tunjuk dekat-dekat. Ni sebab Zik suka coating Japan. Korang tengok ini Zik lebihkan air tau daripada yang ni. Korang boleh tengok air tu, nampak tak, tak melekat. Memang melekat terus lah. Korang boleh nampak tak ada langsung titisan-titisan air tu. Ni korang boleh tengok ni hydrophobic dia. Memang cantik. Ini bau sedap kan. Kalau kita pergi jalan ke mana-mana, tak adalah asyik nak kena cuci je bawah drum pisang kan. Ini sekejap je confirm kotor ni. Kalau pergi hujan ke, berlumpur ke, sekejap lah kotor. Ini dah coating, baru mantul guys. Ok guys, ini yang kita dah siap coating dan juga dah siap soundproof. So kita nak tukar yang ni. Jadi untuk yang buka daun pisang ni, Zik takkan tunjuk sangat disebabkan YouTube Bro Thomas Salon dia dah ada buat dah. Jadi korang boleh tengok kat situ, Zik akan linkkan dekat kat atas. Tapi Zik nak buka ni, Zik nak buka sekali dengan rim ni lah. Sebabnya Zik agak lowered. Kalau kereta standard tak ada masalah pun korang nak buka ni tanpa buka rim dengan tayar. Tapi Zik rasanya Zik kena buka. Lagipun Zik nak bersihkan sikit apa yang patut. Lepas tu kita pasang daun pisang yang baru. Guys, jadi kalau nak buka klip ni macam biasalah, kalau dekat Bro Thomas Salon dia akan ada tunjuk. Zik tak tunjuklah cara pembukaan ni. Korang boleh tengok dekat YouTube Bro Thomas Salon. Alright guys, yang ni Zik dah buka, Zik dah bersih kan. Korang tengok lah, nampak cantik balik guys. Daripada tu nanti kita tunjuk, Zik tunjuk sebelah punya sebelum. Yang ni selepas Zik dah bersihkan sikit lah. Okay, jadi yang ni klip dia. Yang ni tak adalah, yang ni tak kira sebabnya ni. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 7. So ada 7 klip lah kalau korang nak pakai. Jadi ni Zik klip takkan pakai dah sebabnya Zik ada baru. Dan lagi satu, 2 klip ni, ni klip special tau. Tapi Zik dah hancurkan sebab Zik malas nak buka susah-susah payah. So Zik dah beli yang baru. Mana yang baru? Okay,
Ini yang baru guys. So yang ni kalau korang nak pakai, sebab dia macam special clip sikit . Untuk satu daun pisang dia pakai dua guys. Nampak . Yang ni guys. Yang ni ada petak dalam, luar dia bulat. Ini kita pakai dua guys. Lepas tu yang clip macam ni kita pakai 7. Sebab ni 6 lagi 1 tu dia dah terbuka dan sebab terserik hancur. Lepas tu ada lagi satu guys. Yang jap mana dia? Lagi satu yang ni clip kecil, paling kecil. Ini clip paling kecil untuk bumper belah tepi. So satu daun pisang pakai ini satu, yang ni dua. Lepas tu yang ni ada 7. Ini clip biasa ni ada 7. Jadi Zee nak pasang yang baru guys. Dah guys, dah siap. Jom kita ketuk sikit. Bunyi dia mantap. Settle sudah, kita pasang. So kita boleh pasang lah rim ni semua. Lepas tu kita boleh buat yang sebelah pula. Alright guys, ini adalah sebelum ya guys. Korang boleh tengok ada punya kotor tu, dengan Zee punya forepot ni pun dah kotor. Jom kita bersihkan dan tukar daun pisang yang baru. Yes, sudah siap guys. Akhirnya. Sorry sikit kalau mic Zee tak apa-apa nak jelas, sebabnya mic Zee dah tiri dah nak habis. Alright guys, kita dah settle pasang. So daun pisang dah cantik semula. Tapi bumper tak pasang. Bumper kita akan buat episod yang lain. Okay guys, jadi itu sahaja daripada Zee. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini. Dan kita berjumpa lagi di episod akan datang. Semoga juga dimurahkan rezeki kepada korang. Assalamualaikum dan ciao.